Partai Persatuan Indonesia melalui relawan perempuan dan anak Partai Perindo memberikan pendampingan kepada korban ruda paksa terhadap anak berinisial N yang berumur 6 tahun di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Partai Perindo meminta Polres Jakarta Pusat untuk segera menuntaskan kasus ruda paksa anak di bawah umur ini yang diduga dilakukan oleh paman tirinya berinisial HJ berumur 40 tahun. Polres Metro Jakarta Pusat segera menangkap pelaku pemerkosa anak di bawah umur dengan inisial N yang saat ini kasusnya didampingi oleh relawan perempuan dan anak Perindo yang sudah berjalan selama 4 bulan. Sebetulnya sudah diserahkan juga informasi-informasi yang dibutuhkan, yaitu keterangan saksi korban itu sudah juga diminta klarifikasi, begitu juga dengan orang tua. Jadi sudah ada klarifikasi kepolisian, itu sudah satu alat bukti. Sementara itu di Manado, Sulawesi Utara, Partai Perindo memberikan pendampingan kepada seorang mahasiswi berinisial GH yang menjadi korban pelecehan seksual. Korban diduga dilecehkan sesama penghuni kos dengan merekam aktivitas saat sedang mandi. Sudah jelas di Undang-Undang nomor 12 TPKS ya, bahwa ada 9 jenis kekerasan seksual. Satu itu salah satunya adalah kekerasan seksual berbasis elektronik, merekam, menguntit kayak gitu ya, terus menyebarkan. Pendampingan ini menjadi wujud nyata relawan perempuan dan anak Partai Perindo dalam memperjuangkan hak-hak para korban kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan.